Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita dipertemukan lagi pagi ini Auda, lintas langsung dari daerah Tutong. Kami bawakan antara maklumat semasa dan juga pengisian bahan visual yang kami sediakan. Ya. Baik, seperti biasa, kita maklumkan dulu maklumat yang kita terima mengenai pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong. Hari ini akan ditutup ya, 30 Mei 2022 dan dengan penutupan pusat vaksinasi berkenaan. Jadi 1 Jun 2022, orang ramai yang tinggal di daerah Tutong dan berhajat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 bolehlah mendapatkannya di pusat-pusat kesihatan kerajaan di daerah Tutong atau di unit vaksinasi pejabat kesihatan daerah Tutong. Dan disarankan juga supaya lebih untuk menempah lebih awal ya, membuat tempahan terlebih dahulu bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di fasiliti kesihatan pada hari dan waktu seperti berikut, iaitu di Pusat Kesihatan Pekan Tutong, Pusat Kesihatan Lamunin, Pusat Kesihatan Telisai dan Pusat Kesihatan Sungai Kelukus. Waktu beroperasi pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 7.45 minit pagi sehingga 12.15 tengah hari dan disambung lagi di sebelah petang 1.30 petang sehingga 4.30 minit petang ya. Ini makluman mengenai dengan pusat vaksinasi bagi daerah Tutong. Baik, seterusnya kita beralih menyaksikan bahan visual yang kami sediakan pagi ini. Daun pandan sangat popular penggunaannya di kalangan masyarakat kita sejak dulu lagi yang dijadikan sebagai bahan pewangi dan perasa. Dahulunya daun pandan termasuk kategori bahan utama yang diperlukan seperti bagi menyempurnakan majlis menabur bunga rampai dalam majlis khatam Al-Quran, majlis berbedak, majlis dikir dan sebagainya. Daun pandan akan dipotong atau digunting halus sebanyak-banyaknya. Sebagai penambah seri, daun pandan akan dicampur dengan hirisan bunga kertas yang bermacam warna dan tambahan pengharum. Bukan saja untuk majlis, hirisan daun pandan yang dipanggil bunga rampai ini juga, sebahagian orang masih menjadikan ianya sebagai bahan pengharum ruang di dalam rumah. Tidak hanya itu, daun pandan sangat terkenal penggunaannya dalam bahan masakan atau minuman. Daun pandan biasanya tumbuh di kawasan tanah yang lembap. Semakin luas kawasan persekitaran, semakin mudah ianya membiak. Sebenarnya, tumbuhan ini bukan sahaja boleh berfungsi untuk tujuan pewangi dan perasa semata-mata, malahan juga mempunyai pelbagai manfaat terhadap kesihatan. Seperti yang dikongsikan oleh salah seorang penduduk Kampung Kiudang Tutong ketika kunjungan kami ke sana. Seperti yang kita ni lihat, ini adalah pandan. Pandan ini yang terdapat di sekitar rumahku ni. Mungkin kebanyakan kita ni di Brunei ini banyak yang menanam pandan ini di sekitar rumah. Seperti pandan yang kupegang ini, pandan ini adalah suntuknya untuk masakan. Yang ini, pandan ini kegunanya untuk masakan ataupun untuk pewarna. Kalau yang kita lihat dia tu punya warnanya di sini ni warna kehijau-hijauan. Warna kehijauan ni sesuai untuk dibuat pewarna lah untuk makanan kita ni. Kalau kita membuat warna ke dia, kita ni mesti di blender lah nya orang kita ni untuk mengambil warna hijaunya tu. Sebenarnya pandan ini ada berbagai-bagai jenis lah. Kalau yang ini memang sesuai untuk pewarna, ada satu yang kami panggil pandan wangi. Pandan wangi itu ia cuma mewangikan makanan kita ini, tapi daripada segi warna, warnanya kurang lah tu. Kita ini terpaksa lagi membagi tambahan pewarna lah tu. Sebenarnya pandan ini ada berbagai-bagai jenis. Yang ini memang khas untuk makanan. Ada satu lagi pandan pasir yang kan ku lihatkan Arabis kita sekarang. Pandan pasir itu kegunaannya indahlah untuk memasakkan, tapi untuk kita ini menganyam.
Untuk tani menganyam bakul, untuk tani menganyam macam handbag atau ada tu karangku kan melihatkan arabis kita. Pandan ini yang ku tawa setakat ini bukan pulangannya untuk makanan ataupun masakan saja, tapi ianya juga boleh kita amalkan untuk sebagai perubatan. Tapi perubatan itu nyerang ikhtiar kita ni lain lah. Kalau lain rajin kita ni menggunakan, mungkin insya Allah akan anulah berkesan untuk kita ni. Yang ku tahu macam daunan ya. Kalau daunan ni, kalau orang tua-tua dulu, ia boleh apa untuk shampoo orang tani supaya wangi rambut ataupun melabatkan rambut. Ini ada segi daun lah. Kalau yang akar-akar ini boleh juga akar ini sebenarnya untuk orang yang lepas beranak untuk mengacukkan rahim. Tapi mesti diamalkan dalam masa 40 hari kita ni berpantang. Akar ini dirabus ni ya, yang akar ini cuma ni. Lepas tu daunnya ni boleh buat minuman. Ada yang orang yang sakit gout apa, mengurangkan kolesterol, boleh mengamalkan rebusan air rebusan pandan ni. Atau orang ikut kemauan kita ni, kalau kita ni yakin dan percaya barang itu, mungkin barang itu memang selulu arah kita ni tu. Okey, cara penanamannya senang saja. Pandan ni ditanam pulang, tapi kita ni ambil ya punya banih ataupun kita ni putung daripada macam mana. Ini walaupun kita ni boleh tanam sejarah palsu, ia akan hidup. Cuma pembiakan ia berbasar ataupun damit atau yang tidak basar tu, ia ikut kuasaan. Bila kita ni lepaskan macam ni, ia akan membiak sekitaran ni lah. Tapi bila dipasu saja, ia akan bercambah 2 ke 3 batang sahaja. Tapi cukup untuk kegunaan sendirilah. Hanya orang lagi boleh kita ni tanam lah. Ia tidak memilih pulang tempatnya tu. Satu pengetahuan baru yang kami ketahui. Tumbuhan tinggi yang biasanya ditemui di kawasan pantai dan ada juga yang menjadikan ianya pokok hiasan. Sebenarnya juga termasuk kategori tumbuhan pandan. Ini yang kita lihat, ini ada aku beritahu tadi pasal pandan pasir. Jauhkan bezanya dengan pandan untuk masakan. Ini pandan ini khas untuk menganyam. Kalau kita lihat sini pun dia punya daun pun indah sama. Daunnya ini ada berduri nih. Kalau kita lihat duri di siring-siringnya tu, ini khas untuk kurang menganyam tikar, menganyam handbag apa semua. Inilah yang kupanggil pandan pasir. Kalau yang ketinggiannya tu seperti yang kita lihat sini, ia mencecah sampai 6 meter lah tingginya, ataupun ia ikut umurnya. Daripada kalau kita menanam memang yang rendah lah tu, makin lama makin ia akan setiap naik dalam setiap tahun. Mungkin lebih mencecah daripada 7 meter pun ada. Ia hidup bertahan di tanah-tanah payak yang macam kita ni lihat sini ni, yang jenis-jenis lembap sama dengan kehidupan pandan nula untuk makanan pangan wangi. Itu disebabkan kami panggil pandan pasir. Banihnya pada awalnya kami ambil dari pandan pantai. Ya tah, kami cuba tanam di sini nampak gayanya. Yang macam yang kita lihat ini, ia sudah tumbuh besar, makin sehari makin menuanya orang kita ini, makin tinggi. Artinya ia dapat hidup di dua tempat lah tu, di antara pasir ataupun di tanah lembap macam ini. Pandan pasir ini masih lagi digunakan sampai hari ini. Ada setengah orang menggunakan pandan pasir ini untuk anyaman dan tikar, untuk membuat handbag orang kita ini. Tapi diorang sudah membagi satu kelainan atau satu inovasi, diorang sudah membagi warna arah pandan itu, itu yang masih lagi diorang kekalkan lah. Ya udah, telah pun kita pelajari dan kenali dua jenis pandan yang telah dikongsikan oleh Fatimah Jali tadi ya. Adanya pandan pasir yang digunakan untuk anyaman dan juga satu lagi jenis pandan yang sering digunakan kalau masa ini lebih sering digunakan untuk pengharum ruang dan juga untuk masakan ya, seperti nasi lemak dan kuih-kuih tradisi ya. Apapun, semoga mendatangkan manfaat kepada kita ini ya, tentang apa yang boleh kita ini gunakan pada tumbuhan pandan ya, dan juga pandan yang kita kenali tadi yang boleh juga digunakan untuk anyaman yang masih lagi digunakan sehingga kini ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sekali lagi kepada Fatimah ya, berkongsi ilmu kepada kita ini mengenai dengan tumbuhan pandan. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.